Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan insya Allah nikmat waktu luang. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita, masih di Iqra 1, pembelajaran yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke Iqra 2. Karena semua hurufnya sudah kita selesaikan ya secara makhraj dan sifat ya. Insyaallah salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali dan suratul Fatihah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Amin ya Rabbi, amin. Umi-umi semua ya, insyaallah hari ini kita membaca di Iqra 1 langsung 2 halaman ya. Di halaman 34 dan 35. Mengakhiri pembelajaran kita di Iqra 1 ya. Karena ini kelas online ya, dan supaya materinya juga bisa masuk walaupun cepat tetapi bisa difahami. Jadi tidak harus berurutan kita membaca halaman demi halaman ya. Tapi insya Allah semua pembelajarannya kita dapat. Nah, ini mungkin di penghujung tahun juga ya, bersamaan kita akan menyelesaikan Iqra 1 kita ya. Untuk tahun depan ya, insya Allah pekan depan belajar itu sudah ada di tahun depan. Kita masuk di Iqra 2, jadi nanti sesuai dengan yang materi ya. Jadi materi mungkin sudah di Iqra 2, hurufnya sudah mulai bersambung. Jadi perubahan antara huruf tunggal dan huruf sambung nantinya. Dan yang sesuaikan dengan materi, misal kita masuk di materi awal, mabtadi'i alif ya, seperti itu. Tapi kita selesaikan dulu untuk hari ini di Iqra 1 ya, yang terakhir di halaman 34 dan 35. Kita perhatikan di layar, di halaman 34 ini ya ada tulisan penting, bedakan dengan jelas hurufnya ya, huruf dan hurufnya, antar huruf. Ada terdapat dua pasangan huruf ya, pasangan-pasangan huruf yang serupa tapi tak sama. Kadang kita membacanya sama ya, tapi ini harus jelas beda.
karena ada huruf ini sebagian bisa jadi makhrajnya sama, sifatnya berbeda, bahkan bisa makhrajnya berbeda ini, jadi tidak dibaca dengan sama ya. Ini mungkin kita harus bedakan terlebih dahulu di halaman 34, baru kesimpulannya di halaman 35 kita membaca dari huruf hamzah ya sampai ya berharokat fathah di Iqra 1 ya. Insyaallah kita lihat di halaman 34 dulu. Ada dua huruf yang serupa tapi tak sama ya. Kita akan baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada bunyi A dan ada bunyi A. Secara makhraj huruf alifnya ada di al-halqi bagian bawah, tenggorokan bagian bawah. Kemudian huruf ainnya sama-sama al-halqi tapi dia di bagian tengah ya. Jadi tenggorokan bagian tengah. Jadi dia walaupun sama-sama huruf al-halqi yang dari tenggorokan tapi tempatnya berbeda. Kalau yang alif atau hamzah ini ada di bagian bawah, kalau yang ain ada di tengah ya. Jadi harus dibedakan. Tidak boleh sama ya. Ya. Jadi tidak boleh a atau a ya. Jadi harus jelas bedanya a dan a. Ya, seperti ya. Jadi secara makhraj dia sama-sama al-halqi, hanya bagian bawah dan bagian tengah itu bedanya ya. Kemudian kita perhatikan sa dan sa. Ya, secara makhrajnya huruf sa-nya ada di ujung lidah menyentuh ujung gigi seri atas. Sementara sa itu lidahnya antara ujung lidahnya antara ujung gigi seri atas dan bawah, tidak menyentuh. Ya, dibedakan secara makhrajnya saja sudah berbeda ya. Sa, 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 sa. Jadi jangan dibaca sa, sa. Tapi sa, sa. Sa, sa. Ya, dibedakan ya. Kemudian kita lihat di bawahnya lagi. Ada ha dan he. Ha, ha, ya, ha kecil dan ha besar, ya. Ha kecilnya, ini dua huruf yang sama-sama al-halqi, hanya ha-nya itu sama dengan ain dari tenggorokan bagian tengah. Yang ha sama dengan hamzah dari tenggorokan bagian bawah, ya. Jadi dibedakan secara makhrajnya. Ha dan ha, beda ya. Kemudian ada sa dan sya. Ya, ada huruf sa-nya tadi ya yang di atas yang kita baca dengan huruf sa tadi dari ujung apa ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian huruf sa-nya, ujung lidahnya keluar sedikit ya. Sementara sya adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit atas ya. Ujungnya itu mendekati pertengahan ya. Jadi ujung pertengahan lidah, pertengahan ujung lidah yang bertemu dengan langit-langit atas ya, sya. Jadi dibedakan sa sya sa sya sa 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 sya ya. Dan tampakkan sifat tafasyi menyebar ya di bunyi sya, tidak dengan memonyongkan bibir ya. Jadi sa sya. Kemudian bawahnya lagi ada bunyi ja dan ada bunyi za. Ya. Kalau di Indonesia itu ada j dan z ya, seperti itu ya. Secara makhraj mereka berbeda ya. Kalau ja, bunyi ja, tengah lidahnya itu bertemu dengan langit-langit atas. Ja, ja, ja. Ya. Tapi za, hurufnya zai, berharokat fathah,
ujung lidahnya itu antara gigi seri atas dan bawah, sama dengan yang bunyi sin tadi ya, yang z. Jadi kalau dia tidak menyentuh ujung gigi seri atas atau bawah. Tapi kalau janya tadi dia menyentuh ya. Ya, menyentuh langit-langit atas. Tengah lidahnya bertemu dengan langit-langit atas. Ja, za. Ja, za. Ja, za. Dan tampakkan sifat as-saghir atau desis di bunyi za. Ja, za. Ja, za. Ja, za. Ya. Kemudian ada se dan she. Bedakan antara sifat juga. Kalau se asofir, desis. Kalau she nafasi ya, menyebar. Jadi kalau se, sin kecilnya ya, ujung lidahnya itu berada di antara ujung gigi seri atas dan bawah. Tapi kalau se, pertengahan ujung lidahnya tadi bertemu dengan langit-langit atas. Jadi dibedakan se, se. Ya, cukup ya. Kemudian ada huruf ya dan z. Z yang tadi sama dengan yang di atas ya. Z. Kemudian ya-nya agak ditekan karena memiliki sifat lin, alin ya, untuk huruf ya-nya. Pertengahan lidahnya bertemu dengan langit-langit atas. Ya. Huruf ianya, pertengahan lidahnya bertemu dengan langit-langit atas. Sementara kalau za tidak ya, ujung lidah antara ujung gigi seri atas dan bawah. Ya, za. Ya, za. Ya, za. Kemudian se dengan lo. Secara makhraj sama, secara makhraj tempat keluarnya huruf sin dan sod itu sama ujung lidah antara ujung gigi seri atas dan bawah. Sama-sama memiliki sifat aslofir, desis. Jadi harus berdesis di sin dan sod. Hanya yang membedakan apa? Sinnya huruf tipis maka dia istifal, huruf sodnya tebal ya, isti'la dengan mengangkat pangkal lidah. Dibedakan tipis dan tebalnya. Se slo, se slo. Hati-hati slo, bunyi slo tetap dengan membuka mulut ya, tidak dengan memonyongkan kedua bibir. Se slo. Kemudian ada huruf kho dan ghain ya. Kho dan gho ketika berharokat fathah sama makhrajnya dari tenggorokan bagian atas. Hanya berbeda sifat. Kalau kho adalah alhams, ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf kho. Sementara gho harus jelas, jahar ya, dibedakan. Walaupun sama makhraj, beda sifat. Sama-sama termasuk huruf yang tebal. Dan sama-sama isti'la ya, harus mengangkat pangkal lidahnya. Tidak boleh tertukar, kita baca kho, tukar dengan gho ya. Jadi kho-nya, gho-nya jahr ya. Kho, gho, kho, gho. Kemudian ada huruf ta dan po, berharokat fathah, ta, po. Secara makhraj dia sama, ujung lidahnya berada di pangkal gigi seri bagian atas ya. Tetapi secara sifat jelas atau samar, maka huruf ta samar ya. Kemudian po, al-jahru, jelas. Ada udara yang mengalir di huruf ta, tetapi tidak dengan huruf po. Kemudian ta termasuk huruf yang tipis di istifal dan yang terhantar. Dan po dia huruf tebal, istilah mengangkat pangkal lidah. Ta, po, ta, po. Dengan pengucapan po, tetap dengan membuka mulut. Dan mengangkat pangkal lidah, bukan dengan memonyongkan kedua bibir ya. Kemudian bawahnya lagi ada bunyi kho dan
Qaf. Secara makhraj dia berbeda ya, walaupun hampir serupa pengucapannya. Sama-sama termasuk huruf yang tebal, jadi sama-sama isti'la ya, sama-sama isti'la. Tetapi bunyi kh dari tenggorokan bagian atas, sementara bunyi kh pangkal lidahnya bertemu dengan langit-langit atas. O, ko, ya. Ingat pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit atas. O-nya, ya. Jadi sama-sama huruf yang tebal, tetapi kalau dilihat dari jelas atau samarnya, huruf kho dia memiliki sifat alhams ya, atau ada udara yang mengalir ketika mengucapkan huruf kho. Tetapi kalau huruf, kalau bunyi kho, dia harus jelas jahr, jahr ya. Kemudian kho itu lebih lembut daripada bunyi kho, karena kho ghawah, sementara kho siddah, kuat ya. Jadi dibedakan kho, 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 ya. Kemudian selanjutnya ada bunyi za dan wo. Secara makhraj dia sama ya, sama ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas ya. Tapi dibedakan bunyi za itu tipis, sementara bunyi vo itu tebal. Ya. Kalau yang membedakan za dengan vo itu karena huruf vo-nya adalah huruf yang tebal, maka dia isti'la, sementara za dia istifal, lidahnya terhampar. Ya. Kemudian pengucapan huruf za diucapkan dengan rongga mulutnya terbuka secara lembut, kemudian huruf za-nya lidahnya harus merapat ke langit-langit karena sifatnya itbaq ya, beda dengan zal yang infitah. Tapi sama-sama jelas pengucapannya dan sifatnya lembut raghah ya. Za wo za wo. Nah, tidak boleh tertukar, wo harus lembut. Zavo, ya. Kemudian bawahnya lagi sudah dibahas di atas ya. Ro, o, ro, o, o. Kemudian vo dengan bo itu sering tertukar. Tertukar. Kadang kita lebih mudah mengucapkan vo dibanding dengan bo, ya. Yang lo dengan bo itu sama-sama huruf yang tebal, maka sama-sama istilah mengangkat pangkal lidah. Sama-sama huruf yang dibaca jahr ya, bukan alhams, harus jelas. Tetapi sama-sama termasuk huruf yang lembut, ternyata ya bukan huruf yang kuat tetapi huruf yang lembut. Roh tetap dibaca dengan lembut walaupun dia huruf yang tebal. Ya, sama-sama intobak, sama-sama ismat, tapi ada sifat khusus yang dimiliki huruf bod. Dia memiliki sifat istitolah, suaranya memanjang. Ya, secara mahroj berbeda. Ya, utama bedanya secara mahroj. Vo ujung lidahnya dengan bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ya, sama dengan huruf ta. Jadi lo, 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 sementara bunyi bo itu sisi lidah ya, sisi lidah sampai ujung lidahnya itu bertemu dengan geraham atas. Sisi lidah kiri bertemu dengan geraham kiri, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan yang paling sempurna. Tapi kalau kita belum mampu salah satunya saja ya, bisa sisi lidah sebelah kiri menyentuh geraham kiri atau sisi lidah sebelah kanan menyentuh geraham kanan sesuai dengan kebiasaan kita mengunyah makanan. Vo, bo, vo, bo,
Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah mampu membedakan antara huruf-huruf yang serupa tapi tak sama ini, insya Allah kesimpulannya kita mampu mengucapkan huruf hijaiyah walaupun mungkin belum sempurna dari bunyi A sampai dengan Ya. Dan kita hafal ketika huruf ini dibalik susunannya. Ya, dari A ke Ya dan dari Ya ke A. Ya, ini kita baca bawahnya. Ada sebagian huruf yang tebal, ada sebagian huruf yang tipis. Huruf yang tebal hanya 7 ya di sini. Ya, ada bunyi kho, kemudian fo, bo, ko, wo, ro, dan ko. Ya. Tetap harus dengan mulut yang terbuka. Dengan sedikit agak turun rahang bawahnya, bukan dengan memonyongkan kedua bibir ya. Dimulai dengan tersenyum ketika mengucapkan huruf tipis, sisanya jadi tidak bunyi e tapi e ya, pengucapan huruf yang tipis. Kita baca e ba ha sa ja ha kho da za ro za sa sha so lo o vo a ro fa o ha la ma na wa ha a ya. Supaya tidak akan menghafal, maka kita balik ya posisinya. Kita mulai dari ya ke a. Ya a ha wa na ma la ka ro fa ro a ro o bo o sha sa za ro za da ho ha ja fa za ba a. Ya, dengan membaca halaman Iqra satu halaman 35 ini, maka selesailah pembelajaran untuk kita ya. Jadi kita baca langsung dua halaman satu orang, halaman 34 untuk membedakan setiap hurufnya dan diakhiri dengan pengucapan huruf yang secara berurutan. Ya, bisa kita mulai ya. Silahkan peserta yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan ragu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipanjangkan. Jangan diayun, jangan di a, jangan ditarik ya, tapi a gitu aja. Ya dibaca satu-satu biar lebih jelas bedanya. Tapi tidak dipanjangkan harakatnya ya, tetap pendek. Ayun masih ngayun. Tidak masih ayun. Tapi a mantap. Pendek, jangan a, coba jangan a, tapi a. Satu-satu ketuk aja. Dibedakan nih, dibedakan. Tadi sa dengan sa-nya dibedakan. Jangan diayun sa, tapi sa ujung lidahnya ada di ujung gigi seri atas. Sa. Ha. Ha, ha,
ha, jangan diayun, Mi. Ha, ha, ha. Sa, sha. Sa, sa, sha, sa, sa. Sa, sa. Sa, sa, sha. Ja, ja. Ja, za, ja, za. Ja, za, ja, za. Sa, sha. Sa, sha, sha, sha. Yuk, bedakan. Ada sa, desit, sha. Ada sa, sha. Sa, sha. Sa, sha. Ya, za. Ya, za, ya, za. Ya. Ya za, ya sa, ya za. Satu-satu mi. Ya za. Ya za. Sa sho. Ya, tidak bonyok mi bibirnya. So-nya tidak sho. Tapi slo, sama-sama desis ya. Oh. Cuman slo-nya angkat pangkal lidah aja. Sa sama. Sho. Sa slo, tebalkan slo. Sa sho. Sa, so. Masih mau yang mi. So, naik mi. So. So, so, so. Ya, sa, naik. So. Sa, so. Sa, so. Sanya jangan ngayun. Sa, jangan. Sa. Sa, so. Belum tebal ini. So-nya latihan lagi. Ya, lanjut bawahnya. Ho, ro. Ko, ro, ro nya alhams, o nya jahar, jelas. Ro, ho, ro, o, ho, ro, 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 bain, ro, riru, ro, 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 riru, ho, ro. Ho, ro. Oh, ini masih belum jelas ya, Mi. Ro. Ro. Ho, ya. Ho, ro. Tidak, ro. Naik. Ro, 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 naik. Ro. Ho, ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Kalau dia, kalau Mi bacanya disambung tapi dengan memanjangkan ho seperti itu, ho, ro. Itu soalnya ho-nya panjang, ro-nya pendek, terus disambung ya. Ini satu-satu masih. Yeah. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ya, ro-nya belum ya. Lanjut. Ho, ho, ro. Ro. Ro-nya tidak penurun, Mi. Enggak ada hamzah sukunnya. Naik dia tetap. Isti'la. Ho, ro. Ho, ro. Tadi gabung. Ho, ro. Ho, ro. Tidak ho, go. Tidak ho, go. Ho, ro. Ho, ro. Masih itu ya, Mi, masih nurun. Ya. Dilatih lagi, dilatih ya. Ho, ho, ho. Ho, ho. Ho, ho, go. Tidak ho, go. Ho, go. Ho, go. Sama-sama naik. Ho, go. 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 Ro. Iya. Ro. Seperti itu naik ya. Jangan diturunkan walaupun dia hurufnya yang terakhir, yang kedua. Tapi tidak turun, tetap ro. Naik. Ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ho, ro. Ya. Ya, cuma beda hamas sama jahar saja ya. Ya, lanjut. Tato. 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 Tebal. Tato. Nah, jangan monyong ya, Mi. Jangan. Nah, jangan memonyongkan bibir. Pokoknya, oh, naik pangkal lidahnya. Bukan dengan memonyongkan bibir ya.
Tato. Tato. Ya, lanjut nih. Hogo. Hoko. 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 Zako. Zazo. Zazo. Zavo. Zavo. Zazo. Zazo. Ya. Roko. 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 Ya, lanjut. Lobo. Lobo. Roko. Roko. Sodo. Lobo. Sodo. Ya, masih ini ya, masih ke bawah, memajukan dua bibir ya. Ya, itu tetap harus beda. Ya, sekarang kita baca bawahnya, Mi, yang halaman 35, ya. Ya. Ya, dibedakan antara huruf yang tipis yang tebal ya. Jangan diayun, jangan ditarik, jangan a, tapi e, ba, ta begitu. A, ba, ta, sa, ja, ha, o, da, za, ro, sa. Roza. Roza. Sa. Sha, so, huruf kembalinya tidak monyong. Apa? Tonya. Ya. So, bo, po, bo, tetap dibuka mulutnya semua. So, do, so. Jangan ngayun, jangan so, so, naik, so. So, do, so, do, to, so. A, go, a, go, a, go, ma, la, ma, fa, ko, ka, la, ma, ko, fa, ko, fa nya jangan fa, fa ko, jangan ada yang ayun, fa ko, fa ko, fa ko, ka, la, fa, ma, ko, fa ko. Mi, dipisahin satu-satu hurufnya ya. Afwan, dipisahin ya? Satu-satu hurufnya. Jangan kalama gitu, jangan. Kalama. Kita masih di cross satu, masih dipisahkan hurufnya ya. Supaya jelas hurufnya, ya. Per huruf, tetap sempurnakan hurufnya. Kalama, begitu. Fa, o, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Yeah. Ya, a, ha, wa, na, ma, la, ka. Ma, la, ka. O, fa, fa, o, a, so, to. Bo, bo dulu. Belang. O, a, vo. Ro, a, to. Vo. Ro, a, so, so, to. So. 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 Salah. Ro, a, so, to, do, so, sha, sa, sa, sha, ro, za, da. Za, ini jangan tertukar dengan sa. Za, ulang. Za, ro, za. Da, ho, ha, ja, fa, pa, ba, a. Ya, cukup Mi. Hati-hati di huruf yang tebal tidak turun ya Mi. Isti'la itu naik. Jadi naik ya. Fo, bo, jangan diayun. Fo, jangan. Jangan turun ya. Kalau di huruf yang tipis juga tidak boleh diayun. Karena kalau dia diayun jadinya dua harokat. Atau ada hamzah yeah. Sukun di belakangnya tidak di koma. Ka, yeah. Tidak. Tapi ka. Nah, seperti itu ya Mi, hati-hati seperti itu. Udah dibedakan huruf yang tipis dengan huruf yang tebal. Tidak ada yang memonyongkan bibir kecuali Umi baca wa. Ya, kalau wa harus monyong. Tetapi selain dari itu,
Setiap harokat fathah maka mulutnya terbuka, termasuk di huruf-huruf yang tebal, tidak dengan memonyongkan bibir. Cukup ya, Mia? Ya, terima kasih, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramlah, Ustazah. Ya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang panjang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut kita baca yang halaman 34 nih. Bedakan hurufnya. Ya. A. A dari tenggorokan bagian bawah, jangan langsung diambil. A. Sa. Bedakan mi sa. Oh, sama, itu masih sama. Sa, ujung lidahnya keluar sedikit. Sa. Jangan diain mi, jangan sa. Sa. Ya. Ya, bawahnya. Ha. Jangan sama. Ha. Sama. Ha. Kecilnya dari tenggorokan bagian tengah. Ha, bersih. Ha. Lanjut nih. Yang mana yang salah? Ha. Sa. Sha. Sha-nya jangan maju bibirnya. Sa. Sa-nya jangan diayun. Sa, ujung lidahnya keluar sedikit. Sa. Sa. Sha. Za. Za. Ya. Sa. Pertama yang benar. Sa, bukan sha. Sa. Fo. Sa. Fo. Tetap sofir. Tetap asofir. Sa. Sha. Sa. Sa. Sha. Salah saja. Sa. Sha. Ya. 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 Za. Ya. 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 Za. Ya. Ya. Za. Ya. Ja. Ja-nya belum dapat. Za. Jangan ja. Za. Za. Lidahnya di bawah ya saja. Za gitu kan. Za. Iya, antara. Dia nggak nyentuh ke ujung bawah sama ke ujung atas. Jadi. Tengah-tengah. Ujung berada di antara. Di antara dia, ujung gigi seri atas dan bawah, sama kayak kita ngucapin sa. Iya. Ya, za. Ya, za. Ya, za. Tekan ianya. Ya, za.
ya ja za ya ya ja za ada asap ya ada z za z kalau Indonesianya za ya za ya za ya sa so sa slow tebalkan slow sa so ah tidak dengan memonyongkan bibir bibirnya jangan maju sa slow so tetap dibuka sa jangan sa so kalau dia sa so sama-sama sin cuman beda a o saja ya. Sa slow sa slow satunya isti'la satunya istifal ya kalau yang huruf yang tebal isti'la angkat pangkal lidahnya naik ya oh makanya nanya baik sa so Bukan sho. Kalau dia sho, pertama Umi monyongkan bibirnya, terus dia malah menyerupai shin yang ada titik tiga. Bukan sho. Sho ini secara dia menurut sama ya dengan shinnya. Sa, sho. Ya, jangan ngayun sanya. Jangan sa, tapi sa, sho, sa, sho. Sa, sho. Sa, ya, bawahnya. Begitu? Ho, ho. Ho, ho, sama-sama naik. Istiqla. Ho, ho. Ho, ho. Ho, go. Tidak ho, go. Kalau dia ho, go, panjang ho-nya itu. Ho, go. Ho, go. Ho, go. Ho, go. Ya. Ho, ho, gitu. Ho, ho. Jangan ada yang turun semuanya istilah naiknya. Ho, ho. Ya. Ho, ho. Ta, to. Ta, ko. Ta, ko. Tebalkan. Ko. Ta, ta, to. Ta, to. Tidak alham, stoknya jahar jelas. Ko, ta, ko. Ta to gitu ta, masih tipis nih to kalau ta to itu sama ta cuman beda a o saja ta to ta to hanya hamas samar tapi ko nya jelas jahar ya diangkat ya belakangnya ta to gitu ta to enggak kalau ibaratnya ta to itu kan dia alhams dia harus jahru jelas untuk pokoknya tidak ada aliran apa mengalir gitu. Tato. 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 Gitu? Ya, tinggal kurang tebalkan aja nih, latihan ditebalkan pokoknya. Lanjut nih bawahnya. Hako. Hoko. Ho, bukan ha. Ya. Hoko. Hoko, hoko, hoko. Tidak ko, tidak ko, tidak alhams ya. Huruf kof itu jahru, jelas. Beda dengan kaf. Kalau yang alhams kaf ya. Kof itu jelas. Hoko, hoko. Hoko. Nah yang hams itu malah konya. Hoko. Kalau ko jelas, kalau ko jelas. Ho, ho, ko. Ho, ho, ko. Ya. Ra, zo. Jangan dipanjangkan. Ra, ko, za, zo. Ra, zo. Ra, za, zo. Ya. Zo. Ko ya yeah. Do do tidak dipanjangkan vo bo do 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 ya betul do do vo ujung lidahnya keluarkan sedikit di vo nya vo di zo nya do zo do Zodo. Zobo, ya. Zodo.
agak sukar kamu. Iya. Memang harus perlu latihan ya, yang di huruf yang tebal ya. Kita baca Mi. Ya. Abata. Jangan dipanjangkan, jangan di a, jangan diayun. A ba ta sa. Ya coba. Abata sa ja ha ho da za ro za. Sa sho. Sa sho so ho. Sa sha sa sha. Sanya tidak maju bibirnya. Sa sha so do to zo a ro pa ko ka la ma na wa ha a ya. Ya a ha wa na ma la ka ko pa ro a zo to zo so sha mo ko zo to ya zo to zo to zo. Jangan sama Mi, kalau yang ini zo ujung lidahnya dikeluarkan sedikit ya, ujung lidah ada di ujung gigi seri atas. Kalau yang bo-nya sisi lidah menyentuh geraham atas. Ya, ya, lo, po, bo, beda lo dengan bo, bedakan. Iya, ulangi. Ya. Zo, to, zo, so, bo, to, zo. Ya, yang lain di mute dulu ya. Zo, to, do, so, sha, 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 sa, sha, sa, za, ro, za, da, ha, da, o, ha, za, ja, za, sa, ja. Ja biasa ja. 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 Sa. Ta. Ba. A. Ya. Ya cukup ya. Itu masih tertukar antara vo dengan bo. Dipelajari lagi. Huruf yang tebalnya jangan memajukan bibir ya. Nah, kemudian vo ya. Tebal ya. Vo. Ya. Bo. Tuh tebal ya. Gerakan. Antara sifat yang mana yang dia jelas, jahar, atau yang samar ya, hamas ya. Sekarang ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bimbingannya. Insya Allah. Nanti kalau sudah kena gilirannya semua, karena ini kita terakhir di cross 1 ya, saya minta setor voice note ya, untuk pembacaan huruf hijaiyahnya. Dari bunyi A sampai Ya ya. Tolong sampaikan sama teman-temannya yang lain ya. Nanti bisa di-share di grup ya. Untuk tugasnya. Sebelum kita masuk di produk. Ya. Online. Ya ini aja pakai voice note aja setoran. Ya. Ya direkam aja. Nah direkam boleh dikirim ke grup ya. Nanti misalnya ada yang memang perlu perbaikan. Kirim ulang nanti saya sampaikan. Misalnya suruh kirim ulang ya. Ya. Baik saja, terima kasih. Lanjut. Yang nomor tiga, yang Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saja Neneng, yang Nani membimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan ro tipis dan tebalnya yang Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah.
ulang ya, A-nya. A-nya belum dapat ya? A-nya belum dapat. A. Ya. A, jangan ke bawah. Tadi sudah benar yang tadi. A. Ah, jangan ke bawah. Beda-beda. Ya, seperti itu. Lanjut. Sasa. Sasa. Asofir. Desis. Sasa. Ya. Haha. Sasha. Jangan monyong sya-nya. Sasha. Sasha. Jasa. Jaza. Zainya tidak tekan. Jasa. Tekan huruf tebal ya. Jaza. Jaza. Sasha. Sasha. Ya, jangan monyong sanya. Sasha. Sasha. Ya. Yasha. 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 Sasha. 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 Sasko, sama-sama, mahrat sama. Ya, jangan sho, jangan monyong ya. Sho, ya sho. Sha, 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 sa, sa. Ngayon, sasko, sa, sa, sasko, sa, sa. Sho, bukan sa. Sasha, sasha. Yang baca yang mana? Yang sa dengan slo kan? Tadi ya. Kan baru ya sama za kan sudah. Udah. Sekarang sa dengan slo ya. Sa slo. Tebal kan slo-nya? Ya. Sa sa. Masih tiga, baris tiga. Baris keempat. Yang baca baris keempat atau baris keempat? Ya. Baris keempat, sa sa. Iya, slow kan? Iya. Ya, slow, tebalkan slow. Tadi kan satu. Sa, 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 sa. Kok sasa? Slow, slow. Sa, sa. Oh. ya, yang betul dia ngucapinnya itu dia maksudnya slow, tapi dia asofirnya di sin, terus yang slotnya dia tau pasti, jadi nampak seperti sin yang titik tiga, jadi slow gitu, jadi show. Nah itu karena bibirnya maju juga kan. Oh nah, iya itu. Sa, ya sa. Jadi slow dibuka slow show sa show. Ah, ya masih masih belum dapat ya soalnya. Ya lanjut yang bawahnya ya. Nanti kita pakai yeah. PR. Horo. 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 Tato. 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 Sekarang koko. Ya. Hoko. 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 Ya. Zada. Zago. Zada. Zago. Zada. Hoko. Do 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 do. Ayo, sekarang bawahnya yang kita baca urutan ya dari A sampai ya coba. Abah.
ta sa ja ha ho da za ro za sa sha sho sho do so do a lo fa ko a la ma na wa ha a ya 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 a ha wa na ma la ka o fa e a do to do so she sa sa jangan diayun sa sa biasa sa sa sha ro da ja ho ha ja ta ta ba a ya cukup ya jadi nanti kita ada PR yang ya pengucapan A sampai Iya nanti deadline-nya sampai batas hari Rabu untuk semuanya setorannya tapi tidak saya contohkan nanti hari Kamisnya baru saya contohkan terus nanti saya koreksi huruf-huruf yang belum dapat nanti diulangi kirim voice note-nya lagi ya hari Jumatnya ya saja baru hari Sabtu kita baru ya saja insyaallah ya. Khair Ustazah, matur nuwun. Khair. Ya. Ya, selanjutnya. Ya. Miss Siti. Ya, assalamualaikum. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terbawa angin, beda. Ha 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 ha
za ro 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 do 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 ya do do kita bacanya ya ta a a ho da ho za da za ro za da za ro za da za ro za sa so do sa so do sa sa so do so do o do a o a o a la fa a o fa 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 o ka la ma na wa wa wanya menyukan wa 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 a ya 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 lagi ya 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 ha wa mana ustaz tadi salah wa ha o a to do 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 apaan Umi Ramla di mute dulu ya. Ini ada saya ha ya wa 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 ha wa na na jangan jangan bolak balik Mi, jangan bolak balik urutin dari ya, ulangin ini ada panahnya ustazah. Ya ya a a a ma ta ka ka o fa o a a zo zo to do 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 o so so sha sha so lang so so o sha 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 sa za za ro za da ho ha da ha ta ba a. Ya, jangan dipanjangin ya Mi. Itu kiraat satu masih harokatnya dia pendek ya. Jadi tidak dipanjangkan ya, tidak ditarik. Ta ba, beda-beda. Ta
ba, a, gitu ya. Jadi tetap hitungannya satu harokat ya. Tak. Sekarang Mi cukup. Ya, diusahakan untuk tetap di pendek ya, di harokat yang pendek ya. Ya, di cross out. Masih ada yang lainnya? Bedain sih, Ustaz. Pendek sama as sama itu sama yang ada hamzah, ada fathah. Ya, Ustaz ya, nanti bikin. Masih ada yang lain? Sudah semua? Sudah ya? Berapa orang? Nah, sudah semua. Kebetulan karena malam ini juga banyak yang belum hadir ya, jadi kita punya PR ya. Jadi kita ya. Ada PR. Ucapkan ta'awudz basmalah, kemudian baca bunyi A sampai bunyi Ya. Ya. Saya ingin tahu ya, bagaimana proses pembelajaran kita selama ini pengucapan dari huruf Hamzah sampai Ya sesuai dengan yang dijelaskan. Jadi sekali lagi saya tidak contohkan ya. Jadi panduannya ta'awud, basmalah dan ucapkan a sampai ia. Jadi a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa, sha, so, bo, po, lo, a, ro, fa, ko, ka, la, ma, na, wa, ha. Ya, cukup segitu ya. Cukup segitu. Dan yang harus diperhatikan adalah bagaimana keistiqomahan membuka mulutnya ya. Baik di huruf yang tipis maupun yang tebal. Kecuali di bunyi wa. Boleh dengan memonyongkan bibir ya. Memang kalau itu harus ya untuk wa. Kemudian perhatikan tempo. Temponya tetap harus sama satu harokat. Jadi tidak ada yang ditarik A, ba, ta, tidak ya. Atau kecepatannya berbeda untuk tiap hurufnya ya, diusahakan untuk istiqomah sama. Ya, jadi tidak dicontohkan, cuman dipandu saja. Nanti minta tolong ketua kelas atau adminnya ya, minta tolong diingatkan untuk tolibahnya yang lain untuk mengerjakan PR-nya kalau bisa sebelum hari Rabu supaya bisa saya koreksi dan ada yang misalnya sebagian huruf-huruf yang harus diulang itu nanti ada tugas yang kedua untuk mengulang ya. Huruf ya. Yang memang harus diulangi ya, huruf yang harus disetor ulang. Nah seperti itu ya, Insya Allah. Ya, karena kita Insya Allah mau lanjut ke Iqra 2 nya, ya. Kami ya, Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Di grup aja nggak apa-apa, nanti kan di list yang setorannya. Tapi kan saya tidak akan koreksi sebelum semuanya setor. Kalau usahakan makanya sebelum hari Rabu semua sudah setor ya. Nah, setelah semuanya sudah setor nanti di list, nanti baru saya koreksi satu per satu. Misalnya ada yang harus mengulang pengucapan hurufnya, dan nanti saya langsung di grup ya. Langsung misalnya langsung saya koreksi voice note-nya. Di setornya ke grup saja. Baik. Baik. Bisa saling nanti bisa membaca punya temannya koreksiannya seperti apa, saling belajar gitu ya. Di grup saja ya untuk tugasnya. Nanti kan nanti insya Allah diingatkan sama ketua kelasnya, jadi semua untuk setoran PR-nya. Insya Allah itu saja ya, semoga bisa difahami dan bisa dimudahkan ya selalu kita belajar. Ya, jadi kita ada PR ya, perpindahan dari Iqra 1 ke Iqra 2 ya. Semoga Umi semuanya bisa mengerjakan PR-nya dengan baik ya. Halo. Maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca kifar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi insyaallah. Tahun depan. Iya, tahun depan.
Ya, insyaallah tahun depan kita sudah masuk di Isra 2 ya. Ya, insyaallah. Wabarakatuh semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. Pada semua pada kemana? Liburan ya? Sarah. Mbak Sarah ya tadi yang tugas ya? Ya, Mbak Sarah silakan. Ya, boleh lift masing-masing juga boleh. Ya, saja. Istirahat. Dan saat yang